Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam museum, museum di hatiku. Halo Sobat Mora, kembali lagi nih sama aku Sally Malinda ditemani oleh halo, aku Yudi Aryani dalam program Bedah Koleksi Mora. Nah, hari ini kita lagi ada di mana nih, Kak? Kita ada di lapangan tenis Museum Olahraga Nasional. Jadi Sobat Mora, Museum Olahraga Nasional selain menyajikan koleksi-koleksi mengenai sejarah olahraga, di sini juga ada beberapa fasilitas olahraganya nih. Salah satunya yang ada di sini ya, Kak? Iya, betul. Ini adalah lapangan tenisnya Museum Olahraga Nasional. Bagi Sobat Mora yang mau berlatih tenis di Museum Olahraga Nasional, bisa mendaftarkan di admin Museum Olahraga Nasional, nanti kontaknya ada di bawah ini ya. Iya. Di episode keempat ini, kita membedah koleksi Ratu Tenis Asia. Sobat Mora, udah ada yang tahu belum siapa itu Ratu Tenis Asia? Dia adalah Yayu Basuki, bernama asli Sri Rahayu Basuki, lahir di Yogyakarta 30 November 1970. Yayu Basuki dijuluki Ratu Tenis Asia karena prestasinya banyak sekali. Di ajang Asian Games, Yayu Basuki meraih 4 medali emas, kemudian 6 juara Women's Tennis Association, dan prestasi tertingginya pernah lolos ke perempat final di Grand Slam Wimbledon. Yayu Basuki memulai karir profesionalnya sebagai pemain tenis pada tahun 1990. Peringkat tertingginya yang pernah dicapainya adalah posisi ke-19 bagian tunggal pada WTA Rankings tahun 1997. Yayu Basuki merupakan satu-satunya petenis Indonesia hingga saat ini yang sukses menembus peringkat 20 besar dunia. Yayu Basuki juga dijuluki si jaguar Asia loh, Sel. Karena pada saat itu ia berhasil mengalahkan semua pemain unggulan yang rata-rata berasal dari Eropa. Wow. Julukan itu juga berisi harapan terhadap pemain Asia agar tetap terus berlaga di ajang internasional. Nah, Sobat Mora, di sini sudah ada koleksi dari Yayu Basuki yang dihibahkan langsung ke Museum Olahraga Nasional. Ada satu sepasang sepatu, ada 2 raket, dan ada 2 piala nih. Yang ini piala ITF 2000, Award for Services to the Game, dan yang ini ada Internationals de Strasbourg tahun 1996. Ada nasihat juga nih untuk Sobat Mora dari Yayu Basuki. Masa depan bangsa kita pertaruhkan bersama di tangan generasi muda untuk berprestasi. Maka dari itu, raihlah prestasi setinggi-tingginya dan juga jaga nama baik negara Republik Indonesia. Buat Sobat Mora yang ingin tahu lebih banyak mengenai Museum Olahraga Nasional, di mana berisi tentang sejarah olahraga Indonesia, datang yuk ke Museum Olahraga Nasional. Atau bisa juga mendaftarkan sekolah atau Universitas Sobat Mora untuk kunjungan secara online melalui virtual museum tour. Nah, jangan lupa juga kalau Museum Olahraga Nasional punya media sosialnya nih. Yang pertama ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, dan ada YouTube channel tentunya. Iya. Di Instagram banyak informasi seputar olahraga dan giveaway yang sering kami adakan. Wah, berhadiah banyak ya, Kak, ya? Dan menarik-menarik banget. Stay safe and stay healthy untuk Sobat Mora dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dan berjemur, bergerak, bergembira.
Sampai jumpa di bedah koleksi Mora selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke museum. Ayo olahraga. Museum di hatiku. Dadah.